guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya. Oke, kali ini saya akan membahas tentang bunga sakura. Seperti payungnya bertema bunga sakura. Jadi di bulan April ini di Korea Selatan sudah musimnya bunga sakura. Jadi di mana-mana itu pasti selfie-nya bunga sakura dan bunga sakura. Kali ini saya akan memberikan video tentang saya dan Quinsa yang berlibur di Korea ke kota Jinhae. Oke, kita simak videonya ya. Sebelumnya, yang belum subscribe, kalian wajib subscribe dulu di bawah ini. Dan jangan lupa likes dan komen di bawah ini. Dan saya akan memperlihatkan juga kota-kota mana aja yang sudah tumbuh bunga sakura. Ada Seoul, Daegu, Busan, dan Jinhae. Pokoknya kalian bisa lihat. Nah guys, saya akan memberikan informasi untuk kota-kota yang sudah tumbuh bunga sakura. Sebetulnya bunga sakura ini biasanya awal April itu sudah mulai tumbuh, tapi tahun ini benar-benar sangat cepat sekali. Akhir Maret sudah tumbuh bunga sakura. Tahun 2019 ini bunga sakura diawali di kota Jeju-do, yaitu pada tanggal 21 Maret. Kemudian disusul dengan kota Busan 24 Maret. Dan kota Jinhae sendiri karena dekat dengan kota Busan, jadi bersamaan. Di akhir Maret kemarin itu sudah tumbuh dan sekarang bulan April sudah mulai rontok. Kemudian disusul bersama kota Daegu 25 Maret, kemudian Gwangju 28 Maret, Jeonju 31 Maret, Daejeon 31 Maret, kemudian Cheongju 4 April, dan Gangneung 4 April, kemudian Seoul itu 3 April ya, baru bermunculan bunga sakura, dan Chuncheon daerah atas 7 April. Biasanya tahun lalu itu hanya sampai tanggal 14 April. Tidak tahu untuk 2019 ini kemungkinan bisa jadi tanggal 10 April sudah mulai rontok. Oke deh, bagi kalian yang mau foto-foto di daerah yang banyak sakuranya, mungkin saat ini untuk tanggal saat ini cocoknya di kota Seoul karena kota-kota bawah sudah tidak ada dan sudah bermunculan bunga-bunga yang kuning, yaitu bunga apa ya namanya saya lupa. Pokoknya setelah bunga sakura di kota Busan ini muncullah bunga-bunga kuning di hamparan padang luas. Oke, simak video selanjutnya ya. Halo guys, kita ini naik보시면 그 만당하냐? 지금 왼쪽으로 보이는 것은 그 일본 교육사령부인데 그 남자들이 군에 가죠. 군에 가면 지금 왼쪽 편에서 교육을 기본 교육을 받고 다른 곳으로 다들 배치 가는 곳이에요.
계시면 산 보이시죠? 높은 산. 네. 저기... Nah, gimana teman-teman? Kalian kalau pergi ke Jinhae ini nggak perlu repot-repot untuk melihat sekeliling kota Jinhae, kalian bisa naik double decker ini. Pokoknya kalian hanya membayar 5.000 won saja, seharga 65.000 rupiah, bisa mengelilingi kota Jinhae. Jadi kalian bisa memotret tempat-tempat yang ada spot bunga sakuranya. Setelah itu kalian bisa deh langsung ke festival bunga sakuranya. Oke, simak lagi yuk. Halo. Hai. Hai. Kita enggak mbaknya itu. Oh, oh nah. Nah. Kita lagi ada di Jinhae. Jinhae di Gwangyeong. Iya, lihat tuh guys. Ramai banget ngantrinya pada hari Senin. Hari biasa aja udah penuh, apalagi hari Minggu. Oh my god. Kirain sepi, ternyata pada penuh guys. Ih, itu tuh ada siapa? Warung jajanan Yogyakarta. Hello. Hello. Lihat tuh ya.